Pemirsa, DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna penyampaian tindak lanjut hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri RI terhadap RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 pada Sabtu 7 Januari 2023 malam hari. Pemerintahan daerah provinsi dan atau pemerintahan pusat melakukan pengambil alihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan kabupaten kota. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi Sabtu 7 Januari 2023 malam, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faizal Riza menegaskan tentang pengambil alihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan kabupaten kota. Dikatakan Faizal Riza bahwa hal tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan Pasal 16 Ayat 4. Dalam hal ini, pemerintahan daerah kabupaten kota belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat 3. Pemerintahan daerah provinsi dan atau pemerintahan pusat melakukan pengambilan alih pelaksanaan urusan pembangunan jalan kabupaten kota. Dasar pertimbangan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi merujuk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan Pasal 16 Ayat 4 berbunyi sebagai berikut. Dalam hal pemerintah daerah kabupaten kota belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah pusat melakukan pengambil alihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan kabupaten dari kota. Serta pasal 16A ayat 3 berbunyi sebagai berikut. Dalam hal pemerintah desa belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah kota dan atau pemerintah daerah provinsi melakukan pengambil alihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan desa. Iqbal, JEK TV, melaporkan.